Halo semuanya, selamat pagi dunia. Hari ini sangat cerah sekali teman-teman. Halo guys, ini aku sekarang posisi berada di Castle Peak Road Yunlong guys. Daerah yang sangat terkenal sekali dengan kepadatan penduduknya di sekitar perkotaan Yunlong guys. Terus iki aku arep njikok paketan guys. Tapi aku mau melayu-melayu ya wis ngenteni lampu hijau yang berikutnya saja ya kita nyebrang. Banget teman-teman, ini jam 12:30 aku baru keluar, padahal ini hari Minggu ya, tapi karena panas makanya males keluar. Dan ini aku liburnya nggak keluar dari Yunlong, bener-bener males. Nah kalau libur jauh-jauh itu musim panas, jadinya pulang itu capek banget guys gitu. Oke, assalamualaikum semuanya, selamat datang lagi di channel Bu Yun, channelnya TKW Hongkong guys. Nah ini aku libur tapi mau ambil paketan dari Indo ya. Kemarin itu aku dipaketi makanan sama Ibu E, dan hari ini aku mau ambil guys, sambil mau cari sarapan. Bukan sarapan sih, orang udah jam 12:30 kok. Tapi kan tadi aku belum sarapan, jadi ini kategorinya sarapan ya. Nah ayo, buat kalian yang suka ngikut konten-kontennya Bu Yun, ikut Bu Yun ambil paketan dari Indonesia guys. Isinya apa saja kah? Dan kita menikmati musim panasnya di Yunlong, Hong Kong yang luar biasa, terasa kayak mau meledos guys. Ayo. Di sini nih guys ya. Biasanya mereka orang kulit hitam sama apa tuh, Pakistan sama anak Filipina itu pesta minuman keras apa kayak gitu tuh. Aku mau lewat ya. Sebenarnya agak takut sih, soalnya kan ya banyak anak Filipina, banyak apa itu orang kulit. Nah, kayak gini nih ya teman-teman ya, sisi gelap dari apa itu Srikandi kalau pas hari Minggu ya. Dan kayak gini ini jarang terekspos teman-teman. Di sini ini campuran antara orang kulit hitam sama Pakistan sama anak Filipina sama anak Indonesia. Di sini campur semua teman-teman ya. Nah ini aku di sebelah kanannya teman-teman, dan ini anak-anak Filipinnya, dan itu ada yang sebelah sana itu orang kulit hitam guys. Jadi kalau malam itu takut guys aku lewat sini ini, soalnya mereka sudah pada apa ya, mabuk ya, soalnya kan di sini pesta miras biasa nih. Belok sana itu sudah tempat paketan. Tapi jam segini ini sudah nggak antri, jadi ngambil langsung apa itu, langsung nggak apa itu, langsung bayar gitu, langsung bisa nyari-nyari. Nah seperti biasa ya teman-teman, aku ngambilnya paketan itu di toko Leo, sambil sekalian cari makan ya. Aku mau makan di sana, tapi nggak tahu nanti apa makanannya. Dan kayak gini nih hari Minggu ya, seperti biasa mbak-mbak Indo. Kita sarapan dulu, saya keluar guys. Kita cari makanan dulu. Ini mbak-mbak Indo juga lagi makan teman-teman. Aku mau nasi apa guys? Nasi
pindang. Kok pindang sih? Apa ya? Aku pilih yang ikan, teman-teman, ini. Aku pilih ini aja ya. Tadi pesen, aduh, kopi cincau, guys. Teman-teman, aku mau makan itu ya. Dan ruangnya banget, sempit banget. Meja nomor 5. Nah, ini mbak-mbak Indo juga lagi pada makan. Terus itu ada gorengan, ada apa. Ini tadi aku pesan es, apa itu? Es itu, guys. Es cincau. Itu harga $15. Nasi 25. Nasi 25, satu es cincau satu. Terus ya, apa lagi? Sama paketan. Paketan ini, ya. 210. Paket. Eh, mana? B47. Yes, B47 ya. Sik, guys. 45 67 9 91. Temu, guys, tersangkane. Apa tera? Saya berat beban hidup enggak? Delok ento. Karyawane apa itu toko Leo ke kabeh iki lucu-lucu, ramah-ramah, guys, enggak jutek-jutek ini mereka. Ini semua karyawan anu ya, toko Leo ya, guys. Dan ini paketan aku. Ini, guys, paketan aku ya. Paketan dari Mbok Terpisah. Ini makanan ya, teman-teman. Karena di sini enggak ada tadi, sudah beli makanan sekalian bayar paketan, lanjut pulang nanti aku buka di rumah, aku kasih lihat ke kalian ya. Ini berat, guys, soalnya 5 kilo, kurang lebih 5 kilo lah, orang 4,7 kok. Oke, sekarang kita jalan pulang, ayo. Ngambil paketan itu kalau siangan enak, guys, jadi nggak usah antri. Tapi kalau pagi itu biasanya kita antri dulu, banyak banget teman-teman kita juga yang dipaketi dari Indonesia terus diambil pagi gitu biasanya, guys. Karena ini ada itu daun singkong, daun keningkir, guys, nih. Apa ini Hong Kong? Terus daun kates, keningkir, daun apa itu, godong gedang. Wis ana kabeh. Regane ning Julong itu kan ning desa semua ada. Banyak sekali mbak-mbak Indo kalau pas nggak hujan kayak gini nih, mereka gelar apa itu kloson di bawah pohon yang rindang sekali. Duduk-duduk itu juga semua anak Indo, guys. Mbak-mbak TKW Hong Kong semua. Terus di sini juga banyak yang jualan. Jadi nggak usah bingung kita kalau pas lapar tinggal teriak, tinggal pesen gitu. Enak. Nah, masuk sana itu juga mbak-mbak Indo, PSKB, mbak-mbak TKW Hong Kong semua, guys. Kali itu loh, guys, harga berapa itu? 60, 70 udah bagus-bagus itu loh. Kelihatan, guys. Oh iya tuh. Halo. Harga 60, keren loh. Paketan ini isinya apa sajakah di dalamnya? Dari rumah Bu Yun dikirimi apa saja sama simboknya. Ini semua makanan, guys. Makanan apa ya? Ya pokoknya makanan yang sudah matang. Di sini ini enak, teman-teman, di Hong Kong itu. Kita itu kalau dari Indo misalkan pingin masak
merasakan apa, itu bisa dipaket dari Indo, dan dari Indo itu nggak usah bayar, kita yang bayar di sini. Pas ngambilnya kita baru bayar. Tapi kalau dari Indo, market itu nggak usah bayar. Jadi kalau apa itu misalkan keluarga pingin market yang di Hong Kong itu enak, nggak usah pakai biaya gitu guys. Yang bayar yang di Hong Kongnya. Sekarang kita buka ya teman-teman, isinya apa saja sih paketan dari Indo itu, dari Trenggalek, makanan apa saja sih dari Trenggalek itu biasanya yang dikirim ke Bukyun. Penasaran? Ayo sekarang buka ya. Nah ini teman-teman ya, ini aku sudah mempersiapkan pisau buat buka. Tadi itu di tempat paketan mau aku buka, tapi itu nggak ada pisau atau nggak ada gunting, jadi aku putuskan untuk aku bawa pulang aja. Tapi ya gitu teman-teman, dari rumah itu kita matang itu kan harus benar-benar gimana ya, masak itu benar-benar matang banget gitu. Terus Bu Yun itu kan beli itu alat press yang buat itu ngepak sejenis makanan basah itu. Jadi ini sampai sini tuh aman, nggak mambu, nggak basi teman-teman. Nah ini dia, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya teman-teman. Nah kayak gini, ini rapi nih. Ini yang makan itu Bu Jene dulu juga kerja di Hong Kong, tapi sekarang sudah pulang, jadi dia tahu gimana sih cara ngepack ngepacking yang baik itu kayak gini nih. Ini ada keripik pisang, ini bikinan sendiri guys, dan ini sambel ya, aku kemarin itu suruh bikinin sambel guys, soalnya aku di sini tuh jarang masak. Terus ini ada layur teman-teman, kayak gini nih ya, di press kayak gini nih ya, kalau paket ini sudah matang, dan ini dijamin nggak basi guys. Ini sudah digoreng, sudah dibumbui, dan kayak gini nih rapi nih kalau market itu. Apa lagi ya, ini ada keripik, bukan sih, sambal goreng, kering tempe. Nah ini ada kering tempe nih, 2 bungkus, ini kering ya, tapi sudah dikasih bumbu itu loh. Terus ini apa ya, ya pokoknya sejenis itu makanan yang sudah matang, tinggal manasin gitu. Terus apa lagi, ini juga sambel teman-teman. Nah rapi banget kan, jadi aku nggak usah apa itu, nggak usah beli di sini. Terus kalau dipakai dari Indo itu ibaratnya higienis lebih enak, terus ya kebersihannya lebih terjamin. Makanya aku suka banget kalau misalkan pingin makanan apa itu, aku nyuruh orang rumah buat bikinin terus dipakai dengan cara kayak gini. Ini teman-teman, ini ada tongkol. Ini kebetulan rumah Ibu Yu Trenggalek kan ya, deket dengan pesisir yang jual ikan bakar kayak gitu, itu kan sangat terkenal sekali ya, daerah Perigi atau Munjungan. Dan ini, nah itu tadi ya teman-teman, nah nggak rusak sama sekali. Terus nyampe Hongkong itu juga rapi banget. Nah buat teman-teman semuanya sudah melihat ya, makanan khas Trenggalek Indonesia itu kalau dipakai ke Hongkong itu ya kayak gini. Ini mungkin teman-teman lainnya yang lain daerah juga kayak Bukyun gini, suka suruh orang rumah buat marketin makanan yang sudah jadi ke Hongkong buat stok makanan kayak gitu. Oke, terima kasih buat kalian semua yang selalu setia menonton vlog sederhananya Bu Yun, dan terima kasih sekali aku ucapkan ke kalian semua, subscriber aku. Kemarin itu aku sudah mencapai 3000 subscriber guys, dan menurut aku itu luar biasa, karena aku benar-benar mendapatkan subscriber itu perjuangan banget. Dan insya Allah aku semaksimal mungkin tetap terus belajar bikin konten yang lebih baik, bermanfaat buat kalian semua. Bu Yun tidak bisa membalas kebaikan kalian satu persatu, tapi Bu Yun cuma bisa mendoakan kalian semoga selalu dilancarkan rezekinya, selalu dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa ya yang belum subscribe Bu Yun, atau yang baru menemukan channel YouTube Bu Yun, subscribe guys. Thank you, bye bye, see you next video.